Prilly Latuconsina bantah punya pet shop hingga dikaitkan artis inisial P yang terlibat pencucian uang Rp 4,4 triliun. Nama Prilly Latuconsina terseret usai Indonesian Audit Watch menyinggung dugaan pencucian uang Rp 4,4 triliun yang melibatkan artis perempuan inisial P. Namun, pada hari ini Jumat 24 Maret 2023, Prilly Latuconsina memastikan dirinya tidak terlibat tindakan pidana tersebut. Lewat Instagram, ia mengomentari tulisan tentang statusnya sebagai salah satu pemilik pet shop di Jakarta. Tolong jangan ngarang ya, sejak kapan saya punya pet shop? Ujar Prilly Latuconsina. Sebagaimana diketahui, artis inisial P yang dimaksud di Indonesian Audit Watch punya sederet bisnis, mulai dari skincare, butik, hingga pet shop. Prilly Latuconsina pun melontarkan kritik terhadap tulisan yang seolah-olah membuatnya memenuhi unsur ya, artis berinisial P dengan melabelinya sebagai pemilik bisnis pet shop. Kebiasaan, suka ngarang, bebas tanpa konfirmasi, ungkap Prilly Latuconsina. Sebelumnya, Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Indonesian Audit Watch mengungkap praktek pencucian uang bernilai 44 triliun yang melibatkan artis inisial P.